Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh Ini Makassar City Heritage episode keempat kayaknya Dan gak jandis Benteng-benteng batal ini malam temanya Ini malam saya sebagai moderator Dan pemateri ini malam di Palalo. lo Tapi mohon diperbaiki speaker tak di pala Tes 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 Bagaimana Ya, ya agak bagus nih tapi masih mau dikasih naik. Ada nah, mak maksimal kayaknya ini. Terus ini malam, saya cuma ya. mau sampaikan bahwa uh, uh, tentang benteng-benteng pertahanan kerajaan Guatalo dibagi atas dua section oleh uh, kami dari Makassar City Heritage. Section pertama itu diharapkan. Uh, penjelasannya secara general, itu kita membutuhkan waktu kemungkinan satu jam sampai satu jam dikondisikan, karena waktunya ini kita tiga jam, kurang lebih begitu dan Jadi, satu setengah jam berikutnya itu section kedua, kita lebih berharap mengkerucutkan benteng-benteng uh, yang kita mau secara rinci, kita fokus. Satu benteng, dua benteng yang secara rinci begitu. Terus saya sampaikan kepada peserta juga, ini sudah ada 20 peserta di sini. Ketika bertanya, itu diharapkan maksimal dua pertanyaan saja, dan waktu yang kita sampaikan hanya tiga tiga menit saja. Terus eh, pertanyaan itu kita kumpulkan tiga orang, tiga orang sekaligus baru disampaikan ke pemateri atau peserta yang akan yang menjawab pertanyaan tersebut supaya ini uh, terkumpul semua pertanyaan baru langsung dijawab sekali saja semua begitu terus peserta saya harapkan untuk moodnya diaktifkan ketika mau bicara dan dimatikan ketika sudah selesai bicara oke okay? saya kembali ke pemateri untuk melanjutkan apa yang bisa disampaikan ini malam silahkan depan lalu. Ya, terima kasih eh, de, di ujung. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada ke Allah Subhanahu ke wa taala, ya. Karena pada kesempatan hari ini kita masih sempat untuk mengikuti kegiatan Uh, apa tetap kita rutinitas kita setiap dua minggu sekali ini yang ini bincang-bincang di sini uh, saya lanjut eh, langsung saja tidak terlalu banyak uh, bapak ibu yang kami hormati yang mungkin tidak sempat kami sebutkan satu persatu satu itu uh, malah berikut semua yang sempat hadir pada kesempatan ini. Saudara-saudara, aku uh, jadi pada kesempatan kali ini, seperti yang disampaikan oleh tegan yang tadi, bahwasanya uh, di sini saya bukan sebagai pemateri, seperti bukan sebagai seorang ahli eh, sejarah. Saya hanyalah sebagai pemantik diskusi yang diberi kesempatan pada eh, kali ini. Jadi, siapa tahu sebentar ada yang kurang berkenaan, mohon diingatkan. So, supaya apa? Mungkin ada masukan-masukan, ya silakan saja. Jadi saya eh, langsung saja ke materi kita pada apa? Topik, pada bincang-bincang kita pada kali. Ini yakni benteng-benteng pertahanan kerajaan Tallo. Jadi sebelumnya, sebelum kita memulai, saya uh, menampilkan dulu bahwasanya di kesempatan kali ini di materi ini ada uh, pun rujukan yang kami uh, pakai, kami gunakan. Itu antara lain ada beberapa ini. Yang pertama adalah Uh, the landscape of the Makassar War Fullback 90. Jadi ini yang harus, harus mungkin harus diketahui oleh kita semua. Yang kedua, naskah perjanjian Bungaya Yang ketiga, lontar patur luang naskah asli. Yang keempat, lontar Paturiolo luang dalam BF Mates tiga. Yang kelima, uh, de D. Makassar Anal, Kit LP Press 2010, kontra Bilang Gua Talo. Yang keenam, W. Skoten, 1676. Uh, oh, apa itu bahasa Belanda ini? oostindisch Poyagi, Poyagi. Dalam buku Yakub Mars, Amsterdam. Yang ketujuh, laporan H. Kerkik atas misinya ke Makassar tahun 1638 dalam Pires JE dan PA Hires dan Tile 18 terbit 1890. Yang ke-8 Sama ini. Hotel of Two Kingdom Historical Archeology of Watalo Sulawesi Indonesia Bulbeck 92 yang ke-10 Adri Sianti Inayanti 2014 Benteng dulu kini dan esok. Yang ke-11 Beksal Stephen 2013 Rockwit, Indonesia Singapura eh, uh, yang ke-12 Pemugaran Benteng Ujung Pandang Sulawesi Selatan Melbourne Bengkulu, Durstet, Maluku, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, uh, Horst Lipner, Bentuk Benteng Sumbawa Sumber Historis. Jadi inilah beberapa inilah rujukan yang kita uh, pakai dalam dalam uh, materi dalam menyusun materi pada sesi kali ini. Oke, lanjut. Uh, Di sini aja. Oh, eh. uh, sebelum uh. kami awas uh, sebelum kita membahas ya. uh, tentang benteng-benteng, ada kabarnya kalau kita Waktu mohon ular lagi tentang oh, kerajaan gua Talo. Di sini, sini, Di sini kerajaan aja. gua tallo dalam banyak tulisan juga disebut sebagai kerajaan Makassar ini yang saya pikir uh, bagi banyak orang kadang susah membedakan atau tidak bisa membedakan padahal namanya gua tallo itu juga kerajaan Makassar. Yang kerajaan Goa Tallo berdiri pada sekitar abad ke-15, mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 Masehi. Yang ketiga, kerajaan Goa Tallo merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, dalam hal ini di Pulau, Pulau Hindia. ini pada abad ke-17 kerajaan ini menguasai hampir seluruh Nusantara bagian timur meliputi Pulau Sulawesi, Pulau Sangir, Talaut, Pulau-Pulau Mindanao, di bagian utara Pulau Sulap, Dobo, Buru, Kepulauan Aru, Maluku, Ambon di sebelah timur, Pulau Timur, Pulau Sumba, Pulau Sumbawa, Lombok di sebelah selatan, Kuta dan pasir di sebelah barat saya ini lingkupan dari wilayah kekuasaan gua taluk dahulu ketika masih jaya-jayanya. Okay. Bahwa kerajaan gua taluk adalah simbol kerajaan Islam di Indonesia ini juga saya pikir satu monumental di bagi bagi kerajaan gua taluk. Bahwasanya disinilah Islam bermula di Indonesia Timur dan pada akhirnya menyebar ke seluruh-seluruh apa ke wilayah-wilayah di bagian Indonesia Timur. Lanjut, kerajaan Goa Lo adalah negeri asal dari pahlawan nasional Seyuso Al Makassari, Sultan Hasanuddin, Karim Petingalon dan mungkin masih banyak lagi. Ini cuma tiga yang kami tulis tapi masih mungkin masih banyak yang lain. Nah, kerajaan Goa Lo memiliki benteng-benteng pertahanan. Oke, okay, inilah, inilah menjadi topik kita pada eh, sesi kali ini. Benteng-benteng pertahanan Kerajaan Tallo. Pada masa kejayaannya Kerajaan Tallo atau Kerajaan Makassar dikenal sebagai sebuah Kerajaan Maritim, merupakan pusat perdagangan di Nusantara kala itu. Jadi Nusantara di sini bukan cuma Indonesia Timur, tapi di Nusantara secara umum, secara luas. Karena pada saat itu, pada abad itu ya seperti sebagaimana kita ketahui bersama kerajaan-kerajaan di Jawa atau di Sumatera eh, lagi redup. Maka pada abad ke-17, awal abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-17 inilah eh, Makar atau Gua Taluk muncul sebagai salah satu pilar di salah satu kekuatan yang ada di Nusantara kala itu lanjut sebagai sebuah kerajaan maritim yang berpusat di pesisir pantai kerajaan Makassar disebut-sebut banyak membina atau memiliki benteng-benteng pertahanan benteng-benteng apa saja itu nah inilah yang sebentar yang kita akan uh, bahas bersama nah tapi sebelum kita mau apa membahas Benteng-benteng tallo ini, apa apa benteng-benteng kerajaan Got lo ini, yang pokok yang harus kita pahami mungkin yang apa kita bersama harus kita ketahui apa sih sebenarnya ini yang disebut benteng. Nah, benteng adalah bangunan untuk keperluan militer yang dibuat untuk keperluan pertahanan sewaktu dalam peperangan ini adalah pengertian umum yang saya ambil dari uh, Wikipedia dan saya lihat di tulisan-tulisan di banyak tulisan juga seperti ini anunya pengertiannya. Jadi namun ada satu hal yang ada satu hal yang eh, harus kita garis bawahi di sini bahwasanya benteng adalah bangunan untuk keperluan militer artinya bangunan di sini eh, saya pen, saya perlu eh, apa eh, sedikit eh, kupas sedikit bahwasanya ketika kita berbicara bangunan bangunan bukan berarti tidak mesti itu harus misalnya dia melingkar atau dia harus tertutup tapi yang namanya bangunan Bangunan terbuka punggung itu pun bisa disebut sebagai bangunan. Saya pikir, saya kira ini bisa eh, apa kita se sepakat semua tentang hal ini, yang namanya bangunan. Jadi, tembok atau pagar dinding nah, bisa dikategorikan sebagai sebuah bangunan. <tuh> Oke, lanjut eh, kegunaan benteng. Jadi benteng dibuat sebagai upaya sekelompok manusia dalam mempertahankan diri dari serangan eh, pihak lain. Benteng juga menjadi bagian dari strategi penyerangan yang bersifat kependudukan. Benteng selalu dikaitkan dengan peperangan akibat adanya konflik antar kelompok manusia yang ditimbulkan oleh berbagai sebab. Pembangunan benteng digunakan untuk mencegah bahaya yang mengancam keselamatan harta benda jiwa dan penduduk di dalamnya. Saya di sini saya lupa ini tulis sumbernya, tapi ada-ada sumbernya di atas ini mengenai kegunaan benteng ini ada ada sempat kita yang kita sebutkan di awal. Jadi ini kegunaan benteng. Oke. Okay. Uh, benteng-benteng kita masuk ke benteng-benteng pertahanan kerajaan Goa Ini menurut Bulbeck 1990. Jadi eh, mengapa tadi saya sempat menyinggung tentang yang apa yang disebut benteng yang terkait dengan apa yang eh, bangunan karena di sini saya lihat Bulbeck eh, dalam meng, apa namanya dalam memetakan benteng-benteng pertahanan Kerajaan Goa Bulbeck di sini tidak melihat bahwasanya benteng itu haruslah haruslah melingkar atau haruslah tertutup seperti layaknya benteng yang seperti yang kita kenal benteng Rotterdam saat ini. Tapi di sini uh, Bulbak uh, apa Bulbek mementakan apa yang namanya benteng itu bisa saja sebagai eh, dinding atau tembok yang bisa menjadi eh, keperluan keperangan. di dalam peperangan. Nah, yang pertama menurut Bulbek benteng eh, Kajaanggoatalo itu satu benteng kaligwa. Ini yang diidentifikasi yang hmm. pertama, yang kedua Benteng Songbawopu, yang ketiga Benteng Tallo, yang keempat Benteng Bontoala, yang kelima Benteng Barombong, yang keenam Benteng eh, apa yang keenam eh, ini Kampung Barombong ini sepertinya dinding ini yang dimasuk inilah yang dinding yang dimasuk tadi dari Barombong ke tembok Panakukang, jadi dia tembok ini. Yang ketujuh benteng Panakukang, yang kedelapan sama seperti di atas ini juga eh, tembok ini yang dimaksud ini dari Bayo ke tembok Garas, jadi dia dinding din apa eh, dia tembok di pinggir laut pinggir pantai. Yang ke-9 Benteng Bayowa. Yang ke-10 Benteng Garasi, ke-11 tembok di sepanjang punggungan pantai ujung selatan. Ujung pan eh, ujung pandang. Yang ke-12 Benteng Mariso, 13 Benteng Ujung Pandang, ke-14 Benteng Ujung Ujung Tanah. Jadi fullback uh, di sini uh, me, apa memetakan ada 14 benteng yang melindungi kota Makassar uh, Sebelum prakolonial Sebelum perang Dalam hal ini sebelum perang uh, Makassar tahun 1667 14 itulah, itulah benteng pertahanan yang dimasuki oleh bulbek nah, kita lanjut letak benteng-benteng pertahanan kerajaan gua talo prakolonial. kolonial bulbek ini yang yang tadi yang ke-14 ini ini anunya bentuknya ini tapi mungkin agak kecil ya nah. jadi mulai dari selatan yang pertama itu ada benteng barombong <tuh> Ini menunjuk benteng Barombong. Eh, Adapun huruf eh, angka dua, ini menunjuk benteng Panakukang. Yang ketiga, ini menunjuk benteng bayuwa. Yang keempat, ini menunjuk benteng Garasi. Yang kelima, ini menunjuk benteng Sombaopu. Yang ke delapan, yang keenam, menunjuk benteng Anak gua anak tur yang ketujuh ini menunjuk benteng kali, Goa. kali Goa. yang ke-8 ini menunjuk benteng mariso yang ke-9 uh, ini 11 ini menunjuk bent 10 ini menunjuk benteng ujung tanah. Ke 11 ini menunjuk benteng talo. Sedangkan ada pun huruf A di sini. Ada huruf A adalah dinding dari barombong ke benteng panakukang. Inilah dindingnya ini garis merah ini jadi dia ada tembok-tembok pagar din pagar-pagar pantai, dinding pantai inilah yang dimaksud juga oleh dikategorikan oleh bulbek sebagai benteng pertahanan. Ini dari memanjang dari Barombong ke Benteng Panakukang. Sementara huruf B di sini adalah uh, dinding tembok-tembok uh, pantai yang memanjang dari Bayuwa ke Garasi dari dari tiga ke empat nah. sedangkan yang uh, C ini bagian C adalah tembok ini adalah tembok bata sepanjang, uh, sepanjang punggungan yang dimaksud sepanjang punggungan pantai ujung Pandang ini mulai dari Ujung tanah sampai ke Mariso. Jadi ini semua ini Ini semua ini Setelah diadakan eskapasi Ini semua kelihatan Kelihatan batu Batu batanya dan ataupun Masih kelihatan masih bisa Didapati bekas-bekas Tembok-temboknya Jadi yang tadi kalau yang tadi di atas adalah menurut Bulbek yang selanjutnya kita lanjut benteng-benteng pertahanan kerajaan Goa berdasarkan naskah perjanjian e, Bungaya. Jadi dalam naskah perjanjian Bungaya cuma disebutkan ada tujuh ada tujuh benteng yang di dalam tujuh benteng yang disebutkan. Yang pertama itu adalah benteng Barombong, yang kedua benteng Panakukang, yang ketiga benteng Garasi, yang keempat benteng Mariso, yang kelima benteng Barok Bosok, yang keenam benteng Opu yang ketujuh benteng Ujung Pandang. Jadi inilah benteng-benteng yang inilah tujuh benteng yang disebut di dalam eh, naskah perjanjian Bungaya. Kalau tidak salah di poin berapa begitu saya tidak kurang terlalu hafal tapi ada di poin-poin itu di naskah perjanjian Bungaya. Selanjutnya benteng-benteng pertahanan kerajaan tallo lainnya berdasarkan Lontara bilang gua tallo. Nah ini ini dari versi yang lain lagi kita apa kita dapati bahwasanya selain benteng-benteng uh, yang ada di wilayah Goa kasar terdapat pula benteng-benteng gua tallo yang di luar uh, di luar jauh atau jauh dari kota Maksalam hal ini satu terdapat di Bantaeng, satu terdapat di wilayah Mandar. Ini masih merupakan benteng-benteng pertahanan kerajaan Goa kala itu. Jadi jangan eh, mungkin karena apa sekarang banyak yang mengatakan kan adanya di situ bahwasanya itu adalah benteng-benteng eh, yang didirikan oleh masyarakat situ misalnya mungkin ada was. yang berpendapat was. seperti itu. Nah ini jelas rujukannya kita dari Makassar Nas, eh, Lontar bilang Gua Talo, Cuming, tentang benteng Gua Talo yang terletak di Bantang itu tercatat ini ada ada disebutkan bahwasanya nani bangka benteng Nakaren Tabun di Bantang. Karena teman ini adalah adik kandung atau saudara kandung daripada Sultan Hasanuddin. Ini peristiwa ini masih eh apa? masih di, merupakan rentetan dari peristiwa perang Makassar ini. Nah, di Bangka bintin Nakarain Taribun Eh kalau artinya itu di, di benteng dari Karain Bun di dimasuki di, di, Masuki, di Yang kedua tentang Benteng Kerajaan Goa Talo yang terletak di wilayah Mandar juga jelas pencatatannya uh, juga jelas maksudnya uh, uh, apa ini rujukan uh, rujukannya di sini bahwasanya nama naung Mandar kareng kata apa matan nam, benteng artinya ketika ini di tahun ini 1652 Kerajaan Goa membangun benteng di wilayah Mandar dan kareng kata pang inilah yang ditugaskan untuk membangun benteng di sana. Jadi itu merupakan kedua benteng ini, walaupun jauh dari Makassar atau Goa, pusat daripada kerajaan Goa, juga merupakan benteng yang milik dari kerajaan Goa Talo. Lan kita lanjut. Nah, selain dari yang di atas ini ada lagi. Benteng-benteng pertahanan kerajaan Gua Taluk berdasarkan catatan Belanda, berdasarkan saksi mata. Nah, di sini eh, terkait dengan eh, peristiwa perang. Ini catatan di bawah, ini terkait dengan peristiwa perang tahun 1660. Ketika benteng penakukan direbut. Jadi, benteng-benteng menurut orang Belanda saksi mata ini, benteng-benteng kerajaan Gua Talo yang nampak atau yang disebutnya benteng itu adalah cuma empat benteng Panakukang, benteng Sombau, benteng Ujung Pandang dan benteng Talo yang ini cuma empat yang disebut mereka sebagai benteng tidak seperti tadi oleh Bulbek bahwasanya semua bangunan uh, yang digunakan sebagai tembok atau pertahanan dalam perang itu dikategorikan sebagai benteng kalau orang Belanda nah ini lain lagi nunya lain lagi eh, kacamata eh, apa eh beda-beda ininya beda caranya melihat dia cuma mereka cuma eh, mengatakan apa melihat yang bangunan yang layaknya seperti kastil nah inilah yang banyak yang uh, banyak biasa kita lihat di dalam lukisan-lukisan atau peta peta Makassar uh, di abad 17 lanjut nah ini Benteng-benteng kerajaan Goa menurut catatan Belanda ini rujukannya ini yang tadi eh, oleh Skoten 1676 dalam oundisti poyag. Poyag kedua laporan dari hacker Krings atas misinya ke Makassar tahun 1638 jadi ini semua ini dua orang ini adalah saksi, adalah saksi mata. Inilah yang mengabarkan tentang benteng-benteng pertahanan eh, yang ada di Makassar, tapi mereka cuma mengidentifikasi empat benteng. Dalam hal ini cuma panak kukang, Benteng sombopu, Benteng Ujung pandang, Benteng Tallo. Adapun yang tadi disebutkan oleh Bulbeck, mulai dari Barombong sampai eh, ujung tanah, nah, itu mereka cuma menganggap, cuma me mengatakan itu hanyalah kampung mereka uh, apa uh, mengklasifikasikan hanyalah sekedar uh, kampung biasa. Oke, kita lanjut. Nah, ini laporannya ini. Ini kutipannya ini, ini yang sempat kami kutip dari laporan West Cotin 1670 dalam Ostindis Poyag kok eh, dalam Yakub mers amsterdam saya baca saya. jadi dengan sedikit angin dari laut dan di bawah layar yang diperkecilkan kami tiba di benteng pertama panakukang nah ini jelas di sini bahwasanya mereka yang mereka anggap sebagai benteng itu hanyalah panakukang kami tiba di benteng pertama panakukang Memberikan kastil itu serangan yang penuh, bergerak terus pelan-pelan sedemikian dengan angin yang sedikit, sesampai kami melewati pertahanan penaklukan terletak di Tanjung Pertama atau Tanjung Selatan Makassar. Sambil terus menembaki, menembak kami dengan aturan berlayar sebagaimana digambarkan memasuki teluk. Di situ kami berdiri di depan kota Makassar. Di sini, meriam kami berbicara dengan bukan sedikit api saja dan banyak mula meriam, melompat memasuki benteng masjid rumah kediaman orang Makassar. Banyak kapal, jong dan perahu kecil orang Makassar terdapat sepanjang itu di sepanjang itu dalam keadaan ditarik ke atas pantai. Berikutnya dengan api dan asap di bawah gemuruh meriam yang kasar itu, kami tiba dekat dengan keraton raja dan pertahanan utama yang besar dan jaya yang dinamakan Sombopu. Jadi setelah dia melewati Panakukang ini benteng panakukan mereka baru mulai menuju ke benteng ke Sombopu. Nah inilah Sombopu ini juga yang dikatakan oleh mereka yang diidentifikasi oleh mereka sebagai benteng. Di situ lanjut di situ kami lagi berapi-api menembak dengan sebelas kapal kami sebagaimana sebelumnya dengan kekerasan yang sedemikian bahwa kami tidak dapat membayangkan sesuatu pun yang lain daripada bahwa sejumlah besar bola muri yang kami tanpa ragu mendarat dengan kasar di dalam istana raja yang luas itu. Ini terdapat di halaman 88. Setelah cukup lama memberi sebuah pulih serangan diteruskan ke utara. Jadi ini jelas ini eh, menurut eh, catatan Belanda ini bahwasanya yang diidentifikasi oleh mereka sebagai benteng pada saat itu pada tahun pada perang 1660 itu adalah cuma panakukan dan cuma panakukan dan sombaupu dari catatan ini kita lanjut eh uh, ambil dempalan loh e, yeah. eh kita percepatki garis-garis besarnya saja karena sudah jam 9 nih supaya sharingan nanti dua jam ini dan kita garis-garis besarnya saja langsung nih let's go iya 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 ya makasih makasih dendro jam <tuh> Uh, ini eh, apa namanya laporan yang kedua saksi mata yang kedua ini ada dicatat di sini di sebelah utara di sebelah utara sekitar satu mil dari Sombaupu terletak sebuah benteng berdekatan dengan pantai bernama Ujung Pandang. Jadi dari Ujung Pandang benteng Ujung Pandang ada Somboju ke utara. Mereka baru melihat lagi sub, eh, apa mengidentifikasi ujung pan, eh, benteng sebuah benteng yang disebut benteng ujung pandang benteng itu kita selalu menganggap sebagai benteng teluk. Jadi nah, ini tadi kalau yang pertama itu eh, song, eh, apa Panakukan, kedua sombopu ujung pandang di sini ada lagi benteng teluk. Jadi cuma ini empat in yang yang, yang mereka mereka identifikasi sebagai. Halo, pada saat itu. Iya, ya, talo. Ini bahasa Belanda ini pak. <laughs> Bahasanya orang Belanda. Iya. <laughs> Jadi, oke okay, kita lanjut seperti permintaan dari moderator tadi. Nah ini, ini, ini gambarnya ini, ini uh, lukisan orang Belanda tentang kota Makassar sebelum perang. Uh, 1660 jadi yang dia identifikasi ini benteng Panakuka setelah dari sini ke dia ke Utara band di utaranya benteng Panakuka ada benteng Sombaupu baru ke utara lagi ada benteng ujung pandang nah. Kita lanjut nah ini uh, lukisan tentang perang perang uh, Makassar tahun 1660 Nah, inilah yang 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 eh, kalau tadi sebelum diambil lukisan tadi dibuat sebelum eh, apa situasi sebelum perang, ini situasi pada saat perang, pada saat eh, pada tahun 1660. Jadi Benteng Panakukang di sini ke utara ada Benteng Sombopu Ini Benteng Bayoa yang diidentifikasi tadi oleh oleh bulbek sebagai Benteng Bayoa. Ini orang Belanda dia tidak 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 mengatakan ini benteng, ini mengatakan cuma perkampungan sebagaimana kutipannya tadi. Bahwasanya dari kan dia menuju ke utara, cuma menembaki ini penduduk ini, menembaki ke dalam ini penduduk. Jadi dia tidak mengidentifikasi ini sebagai benteng. Nah terus ke utara sampai di ujung pandang, benteng ujung pandang. Oke, okay. ini posisinya pada saat itu. Jadi, dari panah kukang, bayua, garasi, baru dapat uh, bente sembopo. Ini hasil eskapasi dari uh, bullback. Ini dalam uh, saya ambil dari uh, bullback ini, bullback ini. Okay. Nah, ini ada pendapat dari. Horst Lipner mengenai lukisan-lukisan Belanda terkait kota Makassar plak prakolonial. Jadi dari eh, catatannya ini pendapatnya Lipner di sini mengatakan bahwa intinya di sini mengatakan bahwa sketsa-sketsa Belanda sangat tidak mencerahkan dalam hal ini karena tidak ada satupun yang menunjukkan jejak tembok pantai. Inilah yang dimasukkan juga oleh eh apa tadi oleh bullback jadi baik bullback maupun eh, hor slipner di sini sepakat mengatakan bahwasanya tembok-tembok pantai yang ada di sepanjang si eh, pantai Makassar itu juga adalah merupakan eh, benteng pertahanan nah kita lanjut ke pembahasan benteng-bentengnya. Nah, ini benteng Panakukan. Kita masuk di benteng Panakukan. <coughs> dari selatan kita mulai dari selatan. Ini benteng Panakukan. Ini letaknya di Kecamatan Barombong, Kota Makassar sekarang saat ini. Nah, ini benteng Panakukan dibangun oleh Sultan Abdullah. Dibangun oleh Sultan Tahun pembangunannya 1634. Dihancurkan sesaat diadakannya perjanjian bunganya, benteng Panakukang ini masuk di dalam poin perjanjian bunganya untuk di di dihancurkan. keterangan lainnya, dinding benteng ini benteng Panakukang terdiri apa eh bahannya adalah dinding tanah diperkuat dengan batu karang dan bata liar. ini fisiknya ini, ini fisiknya benteng Panakukang. ini rujukannya di bawah. Uh, dari lontar Patriluang mengatakan yang mengatakan bahwasanya Sultan Abdullah lah yang membangun benteng ini. dia menekarang ambata butai juntana ambata jung pandang panakukang apa parekangi timungan nikalu kah sombopo. Jadi di sini ada benteng pemakukan. dia menekarang ambata butai. Artinya yang membangun benteng ambata butai itu artinya membangun benteng bukan membangun benteng batu tapi membangun benteng, benteng tanah, bata butai. eh uh, yang kedua mengenai tahun pem, apa, pembangunan ini terdapat di lontara bilang gua Talo tahun 1634 karai matuaya nanila langi pole karai matuaya naman jama tawa buta sakgena juntana nasagena sombopu dari ujung tanah hingga ke sombopu dikerja ini benteng ini Dibuat ini benteng-benteng di pinggir-pinggir pantai ini. Menurut eh, naskah Lontara bilang ini catatan Lontara. Yang ketiga ini mengenai eh, naskah Perjanjian Bunganya ini terkait dengan penghancurannya yang kalau yang ini rujukannya mengenai dindingnya fisiknya. PC, PC benteng ada di landscape of the Makassar War, War Bulbe 90 di situ disebutkan bahwasanya benteng ini adalah benteng tanah yang diperkuat dengan batu karang dan bataliar Oke lanjut. Nah, ini naskah lontar Paturilan tentang pembangunan benteng Panakukang. Dari di sini jelas bahwasanya masih aksara dalam aksara jangan-jangan ini jelas disebutkan bahwasanya uh, benteng tallo uh, talo ini benteng panakukang ini dibangun oleh Karai matuaya iya minne Karai Ambatabut Tejuntana, Ambatabut ambata butte jumpandang panakukang ampa parekang timungan nih kalau kasong jadi Karai matuaya sultan abdullah raja talo yang membangun ini semua ini semua Ya, lanjut. Nah, peristiwa terkait dengan benteng Panakukang ini ada leng ya ada tercatat dalam lontar bilang gua talo tahun 1634. Nah tak Panakukang balak balak nih bata boleh. Ini Sultan Laut nih yang dimasuk ini ketika dibangun benteng dibangun untuk uh, Kalinamun. pada saat itu uh, raja adalah hal ini Sultan Alauddin ke sana mak bala-bala artinya mungkin ya apa kan ikan guna bala-bala atau bersantai-santai lah di sana sambil melihat pembangunan benteng ini. Nah, tahun 60 selanjutnya ada lagi catatan tahun 60 Nani Paneki panakukan ribalanda ya Nani Poso arah batu-batu tumpuk balam buntu Ini perang tahun 1660 ini. Inilah yang terjadi tadi. Nah, artinya ketika panakukan diserang, diserang oleh Belanda, di sini karen batu-batu, karen tumpuk balen, dan karen buntu menumpuk terluka pada saat ini. Jadi banyak juga orang di sini menganggap nani Poso berarti mati. Tidak, tidak mati di sini, tapi terluka. Nani Poso lanjut di bulan Juli karen popo nama misi karen tahu kalau di Jakarta tambal di kang ini terkait dengan eh, penaklukan tentang panakukan eh, pembicaraan artinya negosiasi dengan pihak Belanda ini catatan ini nah, tahun 60 16 61 nani bata butari mana yang kang ini tahun 16 61 ini kembali diperbaiki ini maksudnya ini nani bata buta Rimanayan yang kang ini sumbernya Demakaster Makassar LP Press 2010. Oke, kita lanjut. Nah, ini bentuk bentipan Panakukan. kan. Jadi, bentipan laku kan hulu sebagaimana eh, gambar dari apa lukisan daripada orang Belanda. Ini terdiri dari hampir dia segi empat dia ini. Kalau kita lihat dia hampir kayak berbentuk segi empat dan ada masing-masing di sudutnya ada semacam bastion ini masih di sudutnya dia pas berdiri di ujung ujung daratan di pinggir pantai di ujung daratan nah ini sama ini ini masih sama sama bentuknya ini kalau yang tadi eh, peta peta sebelum peta sebelum perang 1660 ini peta pada saat perang 1660 pada saat Oke, okay. okay, lanjut kita ke Benteng Songbopu. <tuh> nah, Benteng Sombopu terletak di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. E, pembangunan dibangun pertama kali oleh Karang Tumapa Aris Luna. Dibangun dengan batu bata oleh Karang Tuni Jadi pembangunannya terdiri dari dua apa dua kali. Yang membangun pertama kali, benteng tanahnya itu dibangun oleh Pak Pak Nah, yang kedua binten, dibangun oleh apa di, di di diperkuat dengan batu bata oleh karena duniwan langga. Nah, dibangun pertama pada uh, pertama kali sebelum tahun 1547, sedangkan pembangunan anunya batu batanya uh, pada sekitar tahun 1550 ini sesuai dengan. Hasil dari bulbeck ini saya ambil, ini saya kutip dari bulbeck. Dihancurkan 1669, tahun 1669. Keterangan lainnya, Benteng Sombopu eh, fisiknya itu berupa dinding tanah yang diperkuat dengan batu bata merah dan batu karang. Jadi dua macam. Ada dua macam ini Benteng Sombopu fisiknya ini. Ada dari bata merah, ada dari batu karang tapi tetap ada benteng tanahnya cuma diperkuat dengan ini kedua ini bata ini nah, kedua memiliki tiga bastion di barat laut jadi benteng Sombaupu sebagaimana gambar-gambar yang banyak eh, beredar yang yang selama ini banyak mungkin kita ya, pernah kita lihat eh, seperti empat eh, bastion yang sebenarnya adalah tiga bastion ini menurut eh, keterangan saksi juga ini saya ambil ini dari keterangan saksi saksi mata ini termasuk keterangannya eh, Spelman ini mengatakan bahwasanya benteng Sombowoku itu hanya tiga bastion di barat laut yang di barat laut ya artinya yang berhadapan ke laut itu cuma tiga bastion nah ini rujukannya nah, lontar patroli Longgoa tentang pembangunannya yang membangun karang yang apa karena cuma Pak Arsip pertama dan kedua di, batu batanya dibangun oleh Karang itu Langga e, rujukan keduanya lontarak bilang gua talo yang ketiga The Landscape of Demakasar Makassar World Bulbe 90 yang keempat C. mang ini inilah catatannya mang ini ini mengenai keterangan benteng bahwa benteng Sombopu ini terdiri dari tiga bastion di barat laut <tuh> Ini naskah lontar Luang Goa tentang pembangunan, saya kira sama tadi. Cuma pembuktian saja bahwasanya ini tercatat mengenai pembangunannya. Itu eh, jelas tercatat di dalam literatur eh, Makassar dalam hal ini lontar Paturi Luang Goa. <tuh> Lanjut. Nah, ini naskah lontar Patturiluan Talut tentang pembangunan. Uh, terkait pembangunan benteng Sombopu, tapi bukan bentengnya di sini, melainkan adalah uh, pintu masuk, pintu masuk benteng Sombopu. Inilah yang dibuat oleh, di sini disebut, dijelaskan, apa disebutkan bahwasanya ia menekarain dalam hal ini Sultan uh, Abdullah Raja Tallo ambatu ambata buta yujung tanah ambata buta yujung panda ampa parekang timungan mungan ni kalau kasombopu jadi ini pintu masuk jadi pintu masuk benteng Sombaopu ini dibuat oleh karain uh, dibuat oleh Sultan Abdullah nah ini oke okay, lanjut ini tentang pembangunan benteng Sombaopu. Bulbek sebagaimana dalam Bullback 92. Uh, eh, dibuat oleh beranunya batanya dibuat oleh Tunipal Langga sekitar tahun 1550. Nah, ini panjang-panjang batunya ini semua ter termasuk panjang dindingnya apa ini lengkap semua di Bullback 92. Termasuk benten tua benten tua yang dimasuk ini adalah kali Kalau ini khusus untuk Sombopu. Lanjut nah, tentang benteng Songbae menurut catatan Spelman. Nah ini catatannya Spelman ini yang kita yang 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 ada sempat apa kami sebutkan tadi. Dari situ sampai hari ini tidak ada sepekerja pun yang dilakukan. Sebagian sisi utaranya terbaring berhambur-hamburan. Ketiga bastion laut itu sudah diledakkan terhambur-hambur dengan 12.000 pon mesiu dan berikutnya tembok sekeliling benteng di sisi timur dan selatan masih utuh tetapi dalamnya semuanya hancur-hancurkan oleh orang buton ternate dan lain-lain nah inilah terkait dengan perang Makassar di 1969 ini peristiwa 1669 ini jadi di sini jelas disebutkan bahwasanya benteng sombawa itu terdapat tiga bastion di laut <tuh> nah view of Makassar City sekitar 16 sampai 10 nah inilah yang banyak beredar ini uh, lukisan inilah yang banyak beredar yang mungkin semua pernah kita lihat kemarin juga saya waktu ke benteng Sombopu ini juga yang terpajang saya lihat di eh, plang-plang pelang, uh, peringatan di dalam benteng ini nah ini di sini. Nah ini gambar ini lukisan ini jelas dari menurut kalau kalau kita apa anu de penelitian daripada Ulebek eskapasi hasil eskapasi ini sudah beda bentuknya jadi ini hasil eskapasi bullback dalam Ulebek 1992 ini seperti ini dia berbelok dari ini dia ada belok-belokan begini, tidak lurus seperti yang tadi. Ini seperti gambar ini, tidak lurus. Ini lurus segi empat. Kalau fisiknya di pangan seperti ini, inilah hasil eskapasi oleh eh, tim eh, arkeolog. Di saya kutip dari Bulbag 92 ini. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, beberapa pendapat tentang benteng, bentuk benteng Semboevo. Nah ini ada beberapa pendapat termasuk Bulbek sendiri di sini berpendapat eh mengenai benteng ini. Dia bilang sejarah bangunan Benteng Somboku, Sombau pun mungkin serumit dan hampir setua sejarah gua Nah ini dia ada kata serumit di sini. Nah, baru dia singgung apa dia singgung menge tentang eh, gambar yang ada sebelumnya sebelum Bulbeck mengeluarkan tulis anunya hasil penelitiannya eh, terkait dengan tulisan atau sketsa yang dibuat oleh Reid. Nah, ini Bulbeck jelas membantah bahwa Reid di sini tidak akurat di dalam memberikan lukisan eh, tentang Benteng Sombopu sebagaimana dalam Reid 1983A eh, halaman 147 jadi <coughs> di sini ada lagi bagian utara ada sebagaimana dicatat oleh bagi yang utara benteng 6 tampaknya telah hanyut oleh saluran jenik Beram pas ke abad ke 17 ini yang saya garis bawahi ini ada saya garis bawahi bahwa, bahwasanya eh, dalam rate 1983 jelas disebutkan bahwa bagi yang utara benteng nampaknya telah hanyut oleh saluran jenek Berang pasca abad ke-17. Jadi di sini jelas dikatakan. Selanjutnya Andaya juga menyebutkan ee, dalam bukunya bahwa dinding yang menghadap ke utara dan ke arah laut dan bentel laut dihancurkan dan puing-puingnya mungkin telah dipindahkan atau ditutup oleh jenek berang. Jadi memang ini sudah hilang ini. Sudah hilang ini dinding ini sebelah utara ini sudah tidak bisa diidentifikasi di mana batasnya ini sesuai dengan ini sebelah utara ini sudah tidak bisa diidentifikasi nah sebagaimana dengan beberapa pendapat ini ada dua, dua pendapat ini bahkan Bulbe sendiri kebingungan di sini dalam menetapkan oke kita lanjut Nah, ini bentuk lain dari benteng Sombopu. Ini benteng ini Kota Makassar ini. Ini benteng Sombopu ini. Nah, ini saya perbesar ini. Beginilah benteng Sombopu. Dia kurang lebih seperti ini. Ini maksudnya ini eh, di lukisan ini. Jadi di sini terlihat ada empat bastion. Berdiri empat bastion dan bastion terakhir itu sangat dekat dengan jalur sungai aliran sungai yang di utaranya nah. Oke okay. nah, ini setelah ini ini plotin dena benteng Sombopo di atas peta citra jadi ini cuma kami cuma mencoba-coba mengapa namanya meng menempatkan di atas peta citra dena yang didapat dari hasil bulback tadi Eskapasi dan eh, kami cocokkan dengan bentuk benteng, bentuk eh, gambar yang ini. Gambar yang eh, ini, yang terakhir. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi apa fisik yang ada saat ini boleh dikatakan bukan ujung daripada eh, benteng sombopu Bukan ujung. Tapi masih panjang ke sana. Sesuai dengan ini. Nah. Dan setelah kami identifikasi. Karena di sini ada kelihatan. nomor tiga. Satu. Yang dimaksud apa? Dua. Tiga. Empat. Nah inilah pintu ini. Bukan bastion. Setelah kami identifikasi. di Ini pintu ini. Satu. Dua. Nah. Nah, ini gulbek, ini anunya, ini ternyata, ini pintu, ini setelah kami datangi, apa kema eh, kemarin, nah, ini pintu, ini bukan bastion, jadi bukan bastion, yang bastion ini yang ujung, mungkin ini yang titik akhir, ini juga bastion, mungkin ya, karena tidak sudah, sudah tidak kelihatan lagi, sudah tidak bisa diidentifikasi lagi ya, secara jelas, tapi yang jelas ini adalah uh, pintu. Berarti kalau ini ada sebastian, berarti satu, dua, masih ada lagi satunya di sana, karena menurut catatan eh spellman tadi terdiri atas tiga bastion di sebelah barat laut. Nah, oke, okay, ini dena benten dan situs sejarah yang ada di dalam benten Sombopo ini dalam bulbe 92, ada kuburan, ada masjid, ada apa lagi ini. Ya, ini juga kuburan ini. Kuburan sebelum mana? Sebelum pra Islam. Ada di dalam sini yang diidentifikasi ini. Dipercepat deh lo. 66 halaman itu kuliah anu tak. Oh. <laughs> oh. <laughs> eh, 66 halaman baru halaman 39. Gasing ke habis ke waktu. Iya, <laughs> yeah, kita <laughs> ya, sajalah saja ya, lah ya, 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 nanti kita bahas ya, ya, lagi karena itu juga sudah banyak ya, sekali saya ya. kira nanti ya. kita bisa lanjut kalau ya. waktu sudah ada ya karena sama aja juga ya. Ya, terima kasih iya iya ya. ya kita ini lanjut ke benteng ujung ya, eh, ini dulu lima menit lagi iya. nih iya. lalu di momennya kan benteng-benteng di teluk Goa Nah, dua di benteng dibahas. Lihat, eh, ini. aduh, Pak. Samsul, <tis> anunya tabe waktu waktu, waktu, waktu waktu sampai jam 11 jadi ini nah lampu <tis> enam <6 tis> halaman ini nah baru halaman 39 <tis> mungkin eh, ya. harus mungkin harus, bisa, harus. Tapi, tapi, makin, kita, itu saja dua. dulu kita biar 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 saya tambah lima menit supaya langsung difinalkan saja oke oke kembali terima kasih jadi kita lanjut ke benteng Ujung Pandang. Benteng Ujung Pandang ini letak ada di Kecamatan Ujung Pandang. Pembangunannya ini dibangun oleh Sultan Abdullah. Tahun pembangunan 1634. Dihancurkan di sini tidak ada penghancuran karena ini diduduki oleh Belanda setelah perang Makassar terjadi. Mengenai fisik benteng itu tembok atau dinding tanah tembok atau dinding berbentuk segi empat juga oke okay? nah ini naskah lontar paturi lontar yang terkait dengan pembentin benteng talo iya minne karanya yang saya garis bawahi Ia minne karanya ambata buta ujung tanah ambata ujung pandang panaku kang paparekan itimu kalau kesembuh artinya ambata buta, ya. artinya membangun benteng benteng ini nah sih dalam benteng tanah. Oke, okay, kita lanjut. Nah, ini bulbak juga seperti itu dalam yang anunya bahwasanya yang membangun benteng ini adalah Sultan Abdullah di tahun 1634. Oke. Okay. Lanjut. Nah, ini ini bentuk benteng Ujung Pandang, bentuk benteng Ujung Pandang sesuai dengan lukisan Belanda ini segi empat juga di sini ini. Ini kota Ujung Pandang ini saya Perbesar besar di atas seperti ini kurang lebih seperti ini lah bah menurut gambarnya tapi olah alam kita juga ini sesuai dengan kenyataannya kita juga kurang ini kita lanjut fakta lain benteng ujung pandan selain sebagai benteng pertahanan kerajaan gua talo Benteng Ujung Pandan termasuk poin dalam perjanjian bunganya pasal 11 bahwasanya benteng Ujung Pandan harus diserahkan kepada komponi dalam keadaan baik bersama dengan desa dan tanah yang menjadi wilayahnya. Kedua benteng ujung pandang diduduki oleh kompuni tiga hari setelah dilangsungkannya perjanjian Bungaya, yakni pada tanggal 21 November 1667. Sejak saat ini benteng ini digunakan oleh kompuni sebagai benteng pertahanan sekaligus sebagai komando pertahanan di Sulawesi. Oke, lanjut benteng ujung pandang menjadi Port Rotterdam. Jadi ini benteng ujung pandan diduduki oleh kompeni Belanda mereka membangun benteng ini ini saya garis bawahi anu eh, sepenuhnya di atas area benteng lama atas prakarsa Cornelis Spelman selanjutnya mereka menamai benteng ini buat Port Rotterdam yang konon mengambil nama sesuai dengan nama kota tempat kelahirannya yakni Rotterdam kedua antara tahun 1673 dan 1679 Benteng ini memiliki lima bastion seperti bentuk kura-kura yang masih ada hingga kini hingga hari ini karena bentuknya mirip penyu kura-kura maka orang-orang Makassar menjulukinya benteng penyua jadi ini bastion eh, li, eh, mirip dia mirip seperti kura-kura Barulah di tahun 1673 dan hingga 1679 baru benteng ini memiliki ini memiliki kaki-kaki ini sayap-sayap kaki-kaki kura-kura nah, baru saja pada saat itu disebut benteng penyua Oke, okay, ini anunya rujukannya ini. Eh, Beksal Stepen 2003 dan Pemugaran Benteng Ujung Pandang. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Okay. Lanjut. Nah, ini ini kutipannya ini dari saya kutip dari Beksal Stepen 2003 ini bahwa pada tahun 1617 benteng diserahkan kepada Belanda setelah kekalahan Sultan Gowa apa? dalam perang Makassar pada tahun tahun berikutnya dibangun kembali sepenuhnya atas prakarsa Laksamana Belanda Cornelis Spellman untuk menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda di Sulawesi ini terjemahannya ini ini bentuk Port Rotterdam akhir abad ke-17 nampak dari laut ini nampak dari laut ini nampak dari laut ini untuk port Rotterdam akhir abad ke 18. Jadi tadinya di tahun 16 berapa tadi 73 itu baru ini yang kaki-kaki di luarnya ini yang ada. Yang ini belum ada. Nah, ini di akhir abad 18 ada ada mie ini ekornya, ekornya sudah ada. Jadi Itu bedanya. Nah, Benten lo Saya kira begitu. Kita cukup tiga dulu saja. Moderator. Ya, terima kasih. Iya, oke. Okay. Atau bagaimana? Dilanjut lagi benteng lo. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Lalu, penjelasannya. Ya, terima kasih, terima kasih. Sudah ya. halaman kurangnya itu masih ada 17 halaman. Mungkin setelah benteng Rotterdam masih ada benteng ujung tanah, masih ada benteng Tanlo, masih ada benteng anak gua, masih ada benteng Kalegoa. Gua. Alhamdulillah dari penjelasan uh, pemicu bincang ini malam, depan lalu, bisa kita, uh, saya ambil catatan beberapa bahwa sumber yang diambil beliau adalah 13 sumber berdasarkan balbek, terus catatan balbek ekskavasinya tahun 1977, terus di sini ada juga naskah perjanjian Bungaya, Guata lo antara patril uang lo, antara patril uang lo BF Mates 1883, Makassar Andas, Water Skuten 1676, di dalam Water Skuten ini, kalau saya tidak salah ada juga catatan Portugis, setelahnya laporan ini tahun 1638, terus Water Skuten juga ini kalau saya tidak salah, seorang dokter atau bidang yang ikut di dalam kapal Spelman menyerang Panak Kukang dan Somba Opo di tahun 1660. Terus, uh, historical archaeology of Goa and Tanlo, Bulbeck tahun 1992. Kalau saya tidak salah, eskavasinya beliau ini tahun 1977 meninggalkan Tanah Makassar 1992. Mengambil kesimpulannya di tahun 1992. Yang ke-10 ini... Uh, catatan dari Ina Janti 11 dan seterusnya uh, begitu nah saya coba lempar ke peserta kira-kira opini apa pendapat apa yang bisa yang bisa kita diskusikan ini malam karena di perjanjian bunga jumlahnya lain di eskavasi jumlahnya lain di laporan di laporan 1638 beda di catatan Spellman beda terus material apa yang dari benteng-benteng ini maka eh, saya kira saya lepas ke peserta dulu, Satu dulu. dan saya beri yep. tiga menit saja nih eh saya persilahkan Dokter Samsul Bahri dulu baru sudah itu Pak iya iya bisa di iya yeah, iya yeah. makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam saya Samsul Bahri sekarang eh, beralih ke Brin Badan Riset saya e, kira menarik persoalan ini. Tadi eh, Pak Pak Lalo ini sudah membahas eh, panjang lebar. Cuma menurut saya kalau Sama -sama. dibahas yang disebutkan itu 14 benteng. Kalau kita berbicara tentang uh, eh, empat 14 benteng tadi yang di yang menurut saya yang menjadi penting untuk menjadi bahan renungan kita supaya eh, ini persoalan tidak hilang, tidak punah, tidak apa itu eh, di, eh, di dokumentasi lah, di dokumentasi, pentarisasi eh, termasuk area-areanya. Saya sendiri jujur saya mengatakan bahwa saya eh, bagian dari orang budaya, bagian orang sejarah, tetapi eh, hampir eh, berapa yang saya tidak lihat titik-titiknya di mana? Itu saya kira itu menjadi penting untuk generasi kita. Karena kapan itu hilang pasti Uh, hilanglah sejarah kita ini tentang benteng-benteng uh, di Gotalo. Jadi saya untuk menjadi kalau perlu dijadikan anu, jadikan setiap mata pelajaran ini benteng-benteng di di anu di tadi, panjang lebar eh apanya namanya pe, penjelasannya Pak anu, Pak siapa namanya Pak, 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 Pak Depelalo, itu panjang lebar itu saya kira bisa setiap benteng bisa jadi satu buku. Itu menjadi pelajaran muatan lokal di ini kapan tidak seperti itu kita lakukan pentalisasi titik-titik kalau perlu dipasangkan patok di situ daripada eh, di Pantai Losari dipasangi tugu lebih bagus di tempat-tempat itu dipasangi tugu kalau memang bisa didapat saya kira itu yang pertama yang kedua eh, mari kita jadikan eh, eh, apa namanya itu benteng itu kan ada eh, merupakan satu pertahanan dan itu identitas identitas itu benteng menjadi cerminan watak-watak jadi ketika Orang melihat benteng seperti eh, contoh di apa di di Keraton Buton. Itu itu pencerminan ada di dalam semua itu masyarakat karena benteng itu terbagi dua, ada cuma berupa tembok, ada berupa ruang. Nah, ini yang menjadi catatan saya, harusnya eh, bagaimana anak-anak generasi kita tahu tentang ini. Saya kira untuk sementara itu, Pak. Terima kasih. makasih banyak Pak Bahri eh, atas kesimpulannya dan usulannya akan kami catat. Terus saya persilahkan dan Pak Iwa. Ya, yeah, terima kasih. Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, di depan saya ini ada beberapa buku ini. Kalau bisa dilihat ini, mungkin ini referensinya Pak ya. Yeah, Jadi yeah. di situ ada Tale of Two Kingdoms, the Historical Archaeology of of Goa and Talo, Sulawesi, uh, Indonesia. Jadi betul, ini merupakan tesis dari Francis David Bulbeck, eh? ya. Iya betul. jadi bisa kita lihat bine. Kita coba ke... kayak Ada, ada, ada kapal. Kuda di sini ada Yunus Yunus Kehatan. Nah, kerere jadi mata yang kemasai. Eh, eh, Tesis jadi Ben Bulbeck ini 500. Luar <laughs> <laughs> biasa, Lima <memang>. ratus <500, laughs> ya, lima ratus lima halaman ya. <laughs> uh, iya. Jam. Iya. jadi gambar raja nih lagi kucingnya dan pewa. Kemudian, <laughs> Ya. Yeah. Kemudian uh, tadi Pak Samsul Bahri tentang uh, titik-titiknya itu bisa dilihat di sini nih Pak. Nih ini, ini, ini. Laporan penelitian arkeologi peradaban Guatalo ini, Pak. <laughs> Jadi nih. <laughs> Kemudian kalau saya referensinya Pak Depalo itu ada banyak semua. Termasuk salah satu tulisannya itu adalah Uh, Saudara Hasir Sonda itu tesisnya itu dari Universitas Indonesia itu mengenai benteng-benteng benteng-benteng yang ada di Kerajaan Goa gitu. Jadi uh, selengkap sekali di situ tesisnya. Jadi pertahanan Kerajaan Goa oleh Hasir Sonda itu tesis berupa tesis. Kemudian ada juga tulisannya Pak Muslimin, Pak Muslimin itu simpul-simpul pertahanan Kerajaan Goa Tallo. Nah, itu. Jadi ada beberapa sebenarnya referensi yang terkait dengan Uh, jangan melulu David Bulbeck, kalau David Fullback itu sudah, sepertinya memang dia sudah kalau luar nih, dia sudah, karena perkembangan berikutnya, kami kami di Benteng Somba Opo itu bulan tahun lalu, sekitar bulan Agustus, mungkin di Puruma juga hadir waktu itu, itu kita sudah lakukan penelitian eskapasi, kerjasama dari beberapa instansi, termasuk dari Universitas Sanudi, para dosen-dosennya, dari Balai Arkeologi, kemudian dari manapun, ikut melakukan penelitian eskapasi itu. Nah, uh, Pak Palalo tadi, Depa Lalo, saya uh, mencermati tentang uh, benteng ini hanya terkait pada masa kerajaan gua sebagai negara uh, maritim. Jadi, belum disebutkan di situ bagaimana kerajaan gua sebagai negara agraris. Gitu. Uh, jadi, ketika benteng uh, seperti benteng kali gua, benteng dan ada di kita daratan itu, bukan di daerah pantai itu, itu dibuat pada masa kerajaan gua menjadi kerajaan agraris. Jadi belum sebagai sebuah kerajaan maritim. Nah, kemudian uh, termasuk dinding uh, saya ke kembali ke dinding aneh ke benteng semua itu tadi, ini sebelum saya lupa bahwa betul ketika kami ekskavasi itu memang sudah sama sekali sama sekali kita tidak menemukan kita tidak menemukan jejak-jejak uh, tentang dinding ya. Bukan tembok, kita harus sepakat. Itu bukan tembok, Pak. Ya, tapi dinding-dinding benteng itu, nah, kita uh, tidak uh, menemukan sama sekali apapun dalam bentuk sejual bata pun kita tidak temukan. Begitu hebatnya Belanda menghancurkan itu, uh, sehingga semua yang menjadi uh, prioritas kami dalam hal penelitian itu kita tidak temukan. Nah, konon kabarnya, menurut si Horst si Horst Liner itu mengatakan bahwa ada sembilan meriam yang dipasang lengkap dengan museumnya untuk diledakkan di situ semua dinding dinding di bentengnya Nah jadi dinding benteng itu hancur sehancur- hancurnya sehingga kami sendiri uh, para uh, penggali para eskapat dalam melakukan eskapasi di situ tahun lalu ini Pak kita 2012 2021 jadi, kita lakukan dua kali. Tahap pertama itu melibatkan semua uh, instansi, kemudian tahap terakhir itu yang kedua itu kita lakukan uh, hanya untuk mencari saja jejak-jejak yang ada yang tertinggal. Nah, rupanya itulah yang sekarang kami jaga. Nah, ini atas izinnya Ibu Purma ini, itu kami akan lestarikan, kami akan perlihatkan kepada halayak bahwa inilah salah satu yang dekat kuburan itu ini salah satu uh, tinggalan yang masih tersisa. Meskipun pada dasarnya juga itu sudah tidak memberikan informasi apapun pun terkait dengan benteng kota. Eh, benteng saya kira saja dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan panggil. Yang mana ini? Halo. Eh. Selamat dan Radio. Iya. Saya kira sendiri dulu. Makasih. Ya, ya, makasih Den Pak. Ya, Deni Rante silakan. Iya, iya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali. Dan saya pikir harus menjadi semacam sebuah catatan yang harus disampaikan ke generasi kita tentang keberadaan dari benteng-benteng sendiri. Saya pernah berbicara tentang salah seorang tokoh di masyarakat. Beliau mengatakan begini: Saya tidak tahu apakah ini benar atau mau menjadi pembicaraan bahwa sebenarnya benteng-benteng yang ada dibuat di oleh Kerajaan Guatemala itu sebenarnya katanya adalah semacam warisan tanda kutip dari Eh, Portugis, karena dalam hal itu Portugislah yang memang hebat dalam hal membuat benteng-benteng eh, dan pada saat itu, itu memang ada semacam persaingan di antara negara-negara Eropa. Entah ini benar atau tidak, eh, mungkin menjadi semacam sebuah pemikiran, tapi saya mencoba menelaah bahwa kalau eh, memang ini adalah warisan dari Portugis, saya pikir... Eh, mungkin ada benarnya warisan dalam bentuk namanya semacam ide atau semacam eh, semacam sumbang sarang untuk bagaimana membuat yang disampaikan kepada penguasa kerajaan Gua pada saat itu yang mungkin dimulai dari eh, Karen Tumaparsi Kalona kemudian eh, dilanjutkan dengan eh, Karen eh, Palangga berikutnya. Nah ini barangkali yang harus eh, menjadi kajian itu bersama. itu item pertama yang yang mungkin eh, saya ingin sampaikan. Yang kedua, saya sependapat dengan Pak Samsul Bahri bahwa semestinya ada pihak yang mungkin menjadi semacam sebuah keputusan bersama sehingga generasi-generasi berikutnya akan saya tahu karena saya ini mengajar di SMA Negeri 2 Makassar tentu kan harus generasi-generasi kita akan tahu. Maksud saya begini, mungkin tidak ada salahnya ada semacam sebuah tim ataukah mungkin eh, mendapat persetujuan dari pemerintah ataukah memang pemerintah harus melakukan inisiasi bahwa di lokasi-lokasi yang dianggap sebagai sebuah benteng yang yang sekarang ini boleh dikata tidak muncul yang tidak diketahui itu barangkali ada semacam sebuah tanda yang bisa menggambarkan bahwa di sini letaknya namanya benteng panakukang, ya katakanlah begitu benteng. Ya. Barok bosok, atau apa segala macamnya. Saya pikir perlu sekali supaya orang-orang yang mungkin lalu-lalang segala macamnya dan generasi-generasi akan tahu bahwa ini pernah ada. Nah, ini saya pikir perlu sekali untuk menjadi catatan. Dan berikutnya, mungkin eh, para seja pemerhati sejarah, dan kita ini semua termasuk pemerhati sejarah, itu mungkin tidak ada salahnya kalau misalnya, mohon maaf, kalau saya katakan guru-guru teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan, itu tentu harus mampu memberikan sosialisasi yang banyak tentang keberadaan-keberadaan peristiwa-peristiwa yang apa yang yang menjadi salah satu yang menjadi sumber Pembicaraan ini karena di buku-buku sejarah yang mereka gunakan itu kan mohon maaf kalau saya katakan itu banyak diambil dari sumber-sumber yang di luar yang mungkin sangat sedikit tentang sejarah-sejarah yang hanya hanya ada di dalam wilayah Sulawesi Selatan mereka akan lebih banyak ambil kepada eh, apa-apa nih daerah Jawa mohon maaf itu, itu itu barangkali saya pikir menjadi catatan semua. Eh tapi yang terakhir, eh nah, tapi nah, kalau, kalau tidak salah dari Pak Imam, barangkali saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi. Barangkali saya mohon izin bisa di, di copy lah supaya menjadi catatan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Dangirate. Jadi memang ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari catatan dari analisa. Uh, Depa lalu dari beberapa sumber yang dia simpulkan jadi satu 66 halaman bahwa memang kemegahan kerajaan talo ini sepanjang pesisir pantai uh, diperkaya dengan benteng-bentengnya. Oke, okay, saya lanjut kepada peserta berikutnya. Sr, kalau bisa ini disebutkan namanya. Sr, tapi Pak Dika. Sr jenis singkatan kucing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira nggak ada di sarangku tapi karena kemantan hari dusun-dusun, kan ne. biasa Iyi. dari anak ini. Langgar ya. Di langir, Yang oh. tuni kali berkung asing. Karena aku sabu ki renta sere gurung kung asing dan kung asing. Di sana kurkunannya dari kantang asing. Saya sangat bangga dengan apa yang dipaparkan tadi pemateri, termasuk eh, pembicara setelah materi tadi, dan dengku tiga orang, guru-guruku tadi. Eh, Rasa-rasanya saya sebenarnya tidak percaya diri bicara di dalekantang asing karena eh, mestinya saya banyak menyimak di dari, dari kita, tapi karena saya memberikan simbol angkat tangan. Terima kasih sekali lagi. Saya sederhana saja yang ingin saya sampaikan ke kita semua. Uh, ya memang ya pembelajaran sejarah itu muatannya baik di SD, SMP dengan SMA sangat kurang, sangat kurang. Kalau kita buka-buka materi sejarah juga, materi sejarah SD pasti kita mulai sejarah. Perubah di Jawa, bagaimana misalnya erectus, pitikan tropus erectus, begitu pula di pelajaran SMA, pelajaran sejarah dunia, hampir-hampir tidak ada muatan sejarah, misalnya kita di orang Goa tidak belajar sejarah Goa. Begitu pula di mata pelajaran seni budaya. Seni budaya SD, anak saya di sini, cak kami di sini, kelas 3 SD, belajar misalnya tari-tari misalnya dari provinsi A, Hampir-hampir tidak mengenali misalnya tari Pak Karena, Adapun didapatkan itu di pelajaran bahasa daerah yang hanya satu kali pertemuan. Ada di sini Ketua MGMP Bahasa Daerah Kota Makassar Pak Bar. Baik, di mana sih posisinya misalnya pembelajaran sejarah di bahasa daerah ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Yang sampai saat ini kurikulum bahasa daerah di semua tingkatan pembelajaran di Sulawesi Selatan tidak ada. Jadi upah kanta kurikulum pembelajaran bahasa daerah di tingkat SMP di Sulawesi Selatan tidak ada sampai saat ini. Di mana bisa masuk pembelajaran benteng-benteng? Tidak mungkin masuk di pelajaran bahasa di pelajaran bahasa Inggris agak susah mungkin bisa jadi bisa saja bahasa Inggris tetapi itu pun masih sangat sangat padat pembelajaran bahasa Inggris matematika ada sekarang pembelajaran matematika lokal yang sudah dirintis oleh salah seorang guru matematika di SMP berapa itu di Pulau Baranglong Mangkasar pembelajaran matematika berbasis lokal yang bisa mengecam misalnya berapa sudutnya di benteng opu berapa kilometer dari jari Sungai Berang itu sama sekali kita tidak masuk di situ oke nak yang Majan Deni, Pak Lana Sakti Majan Deni Pak yang kedua saya mau sampaikan ke kita semua Uh, kita kadang-kadang terlalu romantis. Tahun 1600, kita terlalu bangga di tahun 1600. Kalau kita mulai di tahun 2022, kita mau kemana akan benteng-benteng ini? Guna bahasa Mangkasaran. naik nah, kirang kemana benteng-benteng ala pulau? Maki japa-japa di beten anak gua, pena Oke, pun namanya japa-japa ndak -japa, balan kunjung dari beten, anak gua. Rumah itu mungkin salah satu penghancur benteng anak gua juga selain Belanda. Pun namanya japa-japa ndak prihatin dia. Apa saya satu dia pertanyaan saya mungkin ada dari Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Provinsi. Kita mau kemanakan benteng-benteng ada di gua ini yang ada sekarang ini. Nah, kemai kita mau dibawa ke di kemana akan gitu ya pertanyaan biasa juga kutanyakan sama kakandaku daengku juga mereka songko nas kulena tanah kulena selalu kutanyakan kita mau dibawakan ke kemana ini ini rangkemai ini benteng ini benteng ini mau dibawa ke masa lalu ke romantis sama lalu. saya pikir bisa saja tapi itu sangat impossible dengan ke, dengan kejadian digital sekarang salah satu tawarannya adalah kita membuat web berbasis benteng-benteng banyak ahli-ahli IT di sini juga. Saya, saya yakin dan percaya peserta 47 kita semua ini kalau kita masuk membuat web berbasis benteng-benteng, masuk di Android, anak TK juga bisa. Suruh kita mendengar televisi anak-anak, apalagi membaca kurang. Tidak mana bisa membaca kurang anak-anak dari -anak, kamar Tapi HP nata ajalah aku lagi. Misalnya pengumuman malam ini kita diskusi Ben, tentang benteng-benteng sampul apa, pulau ngapa di goa ini beritakan yang mukeri korang kan tena mau kuliner baca nih sama salah satunya berbasis digital itu itu untuk mengabadikan seperti itu terus juga tentunya kalau misalnya ada di bapak bapak di sini atau ibu di sini dari pengasing ini mesti masuk kebijakan provinsi masuk kebijakan provinsi atau mungkin sekarang BRIN. Pada tadi guru saya, Pak Dr. Samsul Bahri, teman pengajian saya hari minggu lalu ya, kalau tidak salah di Palangisang. Minggu lalu saya berdampingan duduk sama guru saya, dokter di Desa Palangga. Kalau tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah. Saya berdampingan duduk, tapi saya tidak menyapa beliau juga karena tidak ada waktu untuk menyapa karena buru-buru pulang. Uh, itu ini saya sampaikan, nah kita mau bawakan kemana ini benteng-benteng? Kalau kita mau bawakan masuk di pelajaran sejarah, mari kita membuat kurikulum sejarah di Selatan, tentunya dengan kerjasama dengan siapa? Kalau kita mau masukkan di pembelajaran bahasa daerah, nah daerah kemai, siapa yang kita temui? Atau memang ini benteng, -benteng hanya berbicara ke romantisan setiap malam setiap pekan? Oke, sampai di sini saja kalau seperti itu misalnya. Sangat bagus ini benteng-benteng. Misalnya, mana masyarakat Makassar menghargai air? Kenapa mesti benteng-benteng itu dekat dengan air? Oh, ternyata masyarakat secara kosmologi, masyarakat Makassar itu sangat mencintai air. Seperti itu. Itu yang mesti diajarkan anak-anak kita seperti itu. Cuma kan tidak sampai. Allah -al -al lo rapi. Tidak panan rapi, tidak panan batu. Seperti itu. Jadi kita mungkin mohon maaf kalau kita saya katakan bahwa kita kadang-kadang terlalu bangga dengan keromantisan sekian abad yang lalu tetapi lupa bagaimana apa mau dibawa hari ini ke misalnya anak kita misalnya kan benteng dekat dengan sungai bagaimana sih masyarakat Makassar mendekatkan diri dengan sungai bagaimana sih masyarakat Makassar menghargai tanah dengan benteng itu ya itu mestinya kita kaji seperti itu bagaimana sih perhitungannya orang Makassar terkait misalnya geometri itu. Itu kan sebenarnya yang paling paling dekat dengan kita mau maaf ini ya. Karena saya pikir banyak ya lebih cari kangen ngasih mungkin. apa aku kunrar yang kodong. Iya, tapi moderator sekali lagi saya maaf dan kuri ujung ya mau maaf dan dengan kungasing gurung-gurung kungasing karena aku sabu karenta kak pun aku sabu si tahu nalak di tau apa lima puluh mungkin lebih elok saya tidak sebut orang per orang. Terima kasih sekali lagi. Hormat terima kasih. Sia-sia ngasih kita. Ya. Yeah. Suaranya ada yang Ya, masuk nih. Oh, oke okay, ya, sip. Oke, okay, oke. Okay. Saya lanjut ke Ibu Ria Wikan Tari. Kayaknya untuk menghemat waktu, saya persilahkan Ibu Ria. Uh, iya, eh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Ya, iya, mohon uh, maaf yang terhormat eh, yang saya hormati eh, Bapak Moderator, Bapak Dengri Ujung dan Bapak Narasumber, Bapak Terima kasih, Bu, ya. Lalu mohon izin saya tidak pakai kamera. Siap. mulai. <laughs> <Melayu>, siap. Pak. <laughs> Mungkin pakai jilbab Tadi Bu ya. Ay, <laughs> iya. Enggak oh, <maaf. laughs> pakai kamera. Iya, okay. Jadi saya menyimak tadi. Okay, Oke, baik. Ini Bapak, Bapak. Nanti, ya. anu uh, uh, saya tertarik mengikuti ini dan terima kasih telah dapat mengakses. Sebenarnya tadi mau bertanya di chat namun tidak bisa sehingga uh, ya angkat tangan. <laughs> jadi jadi uh, uh, saya ada saya satu pertanyaan dan satu saran. Nah, saya ini sebenarnya bidang saya itu latar belakang as Arsitektur sehingga pertanyaan yang selalu menggelitik dan mohon konfirmasi dari <laughs> yang terhormat uh, Bapak narasumber uh, itu adalah uh, uh, apakah ya pertanyaan saya apakah uh, di dalam benteng-benteng di -benteng Makassar yang kita berhentikan ini ya terutama tadi yang dipaparkan itu benteng yang utama ya itu yang dua utama tadi benteng Samba Opu dan benteng eh, Rotterdam sekarang yang dulu adalah benteng ujung pandang itu tentunya yang benteng ujung Pandang dulu kan benteng bagian Kerajaan Makassar, ya. Nah itu apakah di dalamnya itu dulu aslinya itu terdapat bangunan-bangunan arsitektur uh, tradisional Makassar seperti Balak Lompowa, Baruga dan bangunan-bangunan lain yang menggunakan konstruksi kayu, bah bahannya kayu dan berpanggung demikian, sebagaimana. Balak lompat dan Baruga yang ada saat ini begitu, karena kan kan tadi dikatakan misalnya yang, yang benteng uh, apa nih uh, ujung pandang yang ya sekarang Rotor dan itu dulu kan benteng ujung pandang yang dibangun oleh kerajaan Makassar kemudian di mungkin di, uh, apakah di, dibangun kembali total gitu oleh Kerajaan begitu ya, nah itu apakah di dalamnya itu dulu dulu dunia itu ada bangunan-bangunan kayu demikian sebelum dibangun yang sekarang ini bangunan-bangunan bata yang berdaya Uh, apa nih anda begitu? Ini pertanyaan saya bapak bapak yang terhormat. dan yang kedua itu saran Mis misalkan misalnya misalnya tuh, benteng baik yang Rotterdam itu maupun yang dulu Jumadang ya dan juga benteng uh, apa nih eh, kalau maupun, maupun Panagukan dan lain-lainnya itu misalkan memang dulu itu seperti terlihat dari lukisan-lukisan itu ya tadi lukisan yang tidak akurat namun uh, mem memperlihatkan bangunan-bangunan seperti beratap-atap tema aja gitu. Nah, itu uh, misalkan memang dulu dalamnya seperti itu, nah sarannya adalah bagaimana, bagaimana misal di tiap uh, benteng itu uh, dibuat anu apa? market ya karena di bidang itu ada namanya market. Jadi market benteng aslinya dulu itu, kemudian di dalamnya ada bangunan-bangunan aslinya yang kayu-kayu, baruda, rumah, rumah dan sebagainya. Kemudian itu dipajang di dengan itu saran itu bisa untuk pembelajaran baik anak SD, TK, SMA, SMP sampai kan mahasiswa gitu ya untuk pembelajaran tentang benteng-benteng kita di Makassar. Demikian Bapak, Bapak terima kasih itu yang mau saya sampaikan. Ya. terima kasih. Iya, makasih banyak Bu Ria. Jadi ada dua ini Bu Ria ya. Yang pertama pertanyaannya seperti Terusih apa bangunan-bangunan bangunan arsitektur di dalam benteng? Terus, yang kedua elevator. itu ya. dikasih jalan itu sudah tidak berfungsi oh begitu iya dekajang. supaya ada pertanyaan tidak sempat ditulis saja di chat iya chatnya nggak diaktifin ini nggak bisa ngechat kita iya iya chatnya tidak bisa itu bapak jadi terpaksa tadi tangan meskipun malu-malu yang kedua itu power dikasih jalan bisa yang kedua instruksinya itu power dikasih jalan sambil mendengar pertanyaan tidak bisa pak dari tadi chatnya nggak bisa halo ya, ya lanjut. lanjut aja dulu lanjut aja dulu ya chat belum bisa ya lanjut dulu lanjut lanjut sambil jalan chat belum bisa ini kayaknya ah uh, uh, lanjut lanjut aja dulu itu kan ada pertanyaan dan saran dari ibu okay. yang ditujukan ke pemicu bincang ya. apakah ke pemicu bincang langsung dulu ya kayaknya ya supaya ya. anda ini ya ya anda anon ya. saya, saya silahkan okay. lo kasih 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 moderator di pertanyaan dari Ibu Rian bahwa betul karakteristik daripada benteng kerajaan anggota lo inilah yang membedakan yang apa beda dengan eh, benteng-benteng pertahanan Belanda. Kalau du dulunya kerang eh, Gua mau membuat benteng itu memang dari awalnya dari perkampungan. Jadi di dalam situ ada kampung, ada rumah-rumah, ada pokoknya segala macam yang namanya kampung di situ ada. Nah inilah kampung inilah yang dilindungi. Makanya benteng-benteng eh, kerang Gua tahu itu eh, tidak berbentuk seperti segi empat tidak rapi, tidak rapi bentuknya seperti benteng-benteng Belanda karena tidak dibuat khusus untuk untuk itu, tapi dibuat benteng ini dibuat untuk melindungi daripada kampung ini. Jadi seperti ini. Jadi jelas eh, semua yang apa yang apa yang ada di, di satu kampung itu ada di dalam benteng-benteng eh, benteng benteng ini. Nah, inilah yang diidentifikasi juga oleh eh inilah yang eh di, disebutkan tadi oleh Bulbat. Eh tembok-tembok eh, yang tidak tertutup kampung atau di di depan kampung yang tidak tertutup itu juga dikatakan sebagai benteng. <tuh> Jadi selain eh, benteng yang artinya eh, melindungi yang 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 tertutup melingkar incarri dari kampung itu. Nah ada juga eh kampung termasuk tadi eh, seperti contoh tadi Benteng Garasi dan Benteng Bayowa itu, itu di mungkin ada di depan, mungkin saja di depannya di depannya saja yang ditemboki makanya ketika orang Belanda ini datang eh, dia cuma yang jauh cuma di atas di atas kapal dia cuma mengidentifikasi benteng yang memang kayak seperti kastil itu yang 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 melingkar. Nah, uh, saya kira begitu, ibu-ibu Ria. Terus yang kedua sarannya saya kira sangat bagus kalau memang ada ada hal seperti itu. Dan saya rasa ini adalah. Uh, dengan apa Pak Pak Sansul Bahri, Pak Dr. Sansul Bahri ini kayak yang punya anu ini dengan Dinas Pariwisata dengan Ibu siapa tadi yang dari Dinas Pariwisata yang punya gam. Saya kira begitu eh, moderator. Tapi Ya, oke. Okay. Terima Makasih banyak depan lalu penjelasannya. Eh, Pak, mohon izin ya. melanjutkan sedikit Pak moderator. Ya, ya. ya silakan, Bu. Anu, terima kasih, Pak, Bapak Deng Panlalu atas penjelasannya masih tersisa keingintahuan. Sehingga kalau demikian untuk benteng aduh Rotterdam itu yang dulu disebutnya benteng Jumpandang itu apakah tidak berbentuk kampung juga sebelum dibangun Spelman? Ataukah memang dari awal memang seperti itu sudah yang bangunan kolonialkah? Itu pertanyaan, mohon maaf, masih ya. ingin tahu. Terima kasih. Ya. Eh terkait dengan benteng Ujung Pandang itu Eh, kalau kita mencermati naskah perjanjian bunganya itu bahwasanya itu disebutkan bahwa benteng ujung pandang harus diserahkan ke eh, Belanda, ke POC, lengkap dengan kampung-kampung yang ada di dalamnya kan, bunyi begitu kalau tidak salah punya Ibu. Jadi artinya kampung-kampung eh, itu ada di dalam situ. Kampung ujung ini kan nama ujung pandang ini kan nama kampung ibu oh, iya. nama kampung iya. semua ada hampir semua benteng-benteng Makassar itu adalah nama kampung karena disebutkan dinamakan sesuai dengan letak daripada eh, benteng itu iya, iya. Uh, terus mengenai bentuknya, kalau mengenai bentuknya yang sekarang kalau saya eh, tadi kita tadi sempat apa eh, sempat menyampaikan bahwasanya di setelah penguasa ambulan POC pada pasca perang 1667 itu setelah beberapa tahun kemudian POC membangun ulang membangun ulang benteng ini dan nantilah ada mirip seperti saat ini yang katanya mirip penyu yang mirip seperti penyu kura-kura itu nanti di di masa-masa berikutnya di tahun 1670-an begitu baru ada itu. Kalau <tuh> seperti yang kutipan yang kita bahas tadi. ya Halo, Bu Ria. Iya, ya, baik. Terima kasih ya, ya, atas begitu, penjelasannya. Iya, penjelasan. sudah jelas. Iya, ya, eh, kalau Selamat kita perhatikan enggak. ini Bu Ria, saya punya background di belakang. Ah. Ini model kampung-kampung di dalam benteng Sombopi nih. Belum Arsita terlihat Bapak. Lah. Mohon maaf belum terlihat. Masih oh. terlihat yang tadi materinya Bapak yang kalau Palalo. Rusi. Oh. Palalo, slide show-nya yang kita kasih tampil supaya agak bagus mata kita tahu. Slide show. Yang di background saya Bu Ria kita lihat aja. Di belakang saya. Oh, oh, di belakang bapak di belakang foto bapak, iya uh, iya di belakang foto iyi, saya itu perkampungan di Sombobu produk imajiner lukisan Belanda. Ah uh, iya iya iya. Jadi iyi. ada salahnya juga ada benarnya kayaknya. Yang salahnya ini karena dia berbentuk persegi empat, iyi. sedangkan analisa dari eskalasi arkeologi itu dia tidak segi empat uh, lurus ini dia agak belok-belok bingkok-bingkok. Tapi di dalamnya ini berbentuk persegi lumpungan rumah-rumah panggung, yeah. oh, begitu, yeah, yeah. kurang lebih begitu di dalamnya. Iya yeah, baik ya. Baik. ya. Yeah. Saya kasih, lanjut. Iya, yeah, makasih terima banyak kasih. Yeah, terima ya. Terima ya. Kasih. Saya lanjut ke. Terus sedikit. Yeah. Saya persilahkan. Jadi, saya cuma mau bilang, Pak HM pertama itu eh, slide 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 nya slide slide di yang ditakutkan supaya enak saya lihat mataku saya besar sih yang kedua <sukup> itu ada saya chatting ke itu kasih supaya enak dilihat rom oh, empat oh, yuk uh, yuk ini tekan supaya enak <sukup> 那样。